Selamat sore pemirsa Rumpi No Secret. Mohon maaf lahir batin ya. Di episode Rumpi Belusukan kali ini, saya akan keliling di rumah Irfan Hakim dan mengajak semua keluarganya untuk buka-bukaan. Dan pastinya dijamin seru loh. Tetap di Rumpi No Secret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saya Kak Ros beserta seluruh keluarga besar Rumpi No Secret mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di hari yang fitri ini saya juga tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah, kali ini kita Rumpi Blusukan. Blusukan kemana? Ke rumah keluarga Irfan Hakim. Kita mau ngobrol sama anaknya yang banyak itu ya, dan sama burung-burung yang banyak, hewan-hewan yang banyak, semuanya silaturahmi sama seluruh makhluk ya. Kemana yang punya rumah ngomong-ngomong? Langsung aja ikut aku. Yuk. Irfan Hakim, presenter berusia 46 tahun ini meresmikan pembukaan The Hakim's Aviary pada Oktober 2021 seluas 600 meter untuk melestarikan 300 jenis burung berpasangan dan peresmiannya dihadiri Ketua MPR Bambang Susatyo. Pria yang memelihara kura-kura aldabra, bulus ivory, kambing mini, dan beberapa ikan seperti arwana ini mengalami luka lebam di bagian perut kanan dan pinggang belakang akibat ditendang burung untanya yang bernama Subur. Irfan yang hampir 15 tahun menikah dengan Della Sabrina sejak 2007 dan dikaruniai 5 anak ini, anak pertamanya Aisyah Kim berusia 13 tahun merilis single Deadlight dan pernah menjadi juara 4 kompetisi berkuda kelas 70-90 cm tahun 2022. Putri kembarnya Rakana dan Raina berusia 11 tahun berencana masuk pesantren di Solo. Anak keempatnya Jalu berusia 7 tahun hobi main games dan mulai berani menyanyi di atas panggung. Terakhir Zaki berusia hampir 3 tahun kerap bersikap posesif tiap ayahnya hendak bekerja. Seperti apa perayaan lebaran di keluarga Irfan Hakim? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya ampun, orangnya lagi bersilaturahmi sama burung unta. Halo, sini. Assalamualaikum, Kak Irfan. Hei, Kak Ros. Hey, selamat lebaran ya. Selamat lebaran, sama-sama. Ini hey. Saya lagi maaf-maafan sama si Subur. Oh, itu Subur yang kemarin nendang Subur kamu. Nendang aku. Oh, masih ada bekasnya gak sih? Ada, kayak bekas sesar. Ini ada videonya ya, kemarin yeah. Dia habis ditendang sama burung unta. Subur. Aku lagi tembak. Sobek. Aduh, kena guys. Iya, aduh itu kaget banget padahal dia biasa baik, tapi nih lihat si Subur itu. Subur yang mana sih? Itu yang hitam yang jantan. Oh. Nah, dia itu sekarang tuh sini Subur. Dia tuh enggak matokan ya? Enggak. Dia agak-agak kayak feeling guilty gitu. Jadi kalau gue datang tuh dia menghindar gitu. Oh, ya ampun. Kalau yang lain kan lihat deh. Halo, nah ini si Susi, itu si Selamat. Bur, Subur. Minah ini mau fahirin ya, Bur. Maaf ya. Udah dimaafin tendangan kamu ya. Tuh yang hitam tuh lucu banget. Iya. Dia tetap gak mau mendekat loh. Tunggu dulu kita. Lepasin gak? Lepasin. Yeay. Go, lari, go. Yeay. Go. Oke tuh. Tuh lihat tuh. Hei, udah maaf-maafan ya kita ya. Eh jangan digangguin lagi. Enggak, deg-degan juga sih gue. Faiz mana Faiz? Minal aidin wa faizin. Kenapa sih kemarin dia nendang kamu apain sih sebenarnya? Gara-gara dibentak, jadi gue baru tahu dia perasaannya halus banget. Dia mau makan sesuatu. Udah gitu aku bentak gitu kan. Makan sesuatu yang membahayakan. Iya kawat, ini dia ngeliatin wah gitu-gitu. Biasanya kalau dia lagi marah, aku datang juga tenang. Udah gitu dia, wah nandain banget. Oh gitu. Sakit banget. Jadi sebenarnya dia lagi gak enak hati apa masih ngambek? Kayaknya nih. Jeng. Ayo Bur, tendang lagi Bur. Jangan dong. Nih udah maaf-maafan ya kita ya, maaf-maafan ya. Udah kita maaf-maafan. Iya kamu sana aja. Kamu sana, iya. Udah pokoknya. Dia gak mau nengok loh, gak mau nengok. Tuh. Tapi ya udah baik-baik aja. Udah saling memaafkan. Eh tapi kan kamu pernah bilang katanya kamu gak suka tuh hewan-hewan yang galak. Iya. Kamu ditendang gitu gimana? Enggak, cuma sekali udah. Enggak apa-apa ya, kalau dua kali? Dua kali lihat. Kemarin udah dua kali, satu, dua. Mau lihat gak lukain belakang? Biru semua? Biru. Sampai ke rumah sakit gitu gak? Enggak, karena
Enggak usah deh, ini susah nih bajunya. harusnya ke rumah sakit kayaknya, karena lukanya luka dalam. Sampai sekarang sih masih agak, ini bisa pegang, maaf. Ini, ada yang kerasnya. Ke rumah sakit deh. Ada yang kerasnya segini, ya, gitu dia. Gitu dia. Benjol perutnya. Oke, sekarang kita mau silaturahmi sama burung-burung di dalam. Boleh, yuk. Boleh, kita ke aviari ya. Ya, masih kepo. Ya. Selain burung unta, ternyata banyak juga loh burung-burung dan hewan lainnya yang dirawat oleh Irfan Hakim. Sekarang kita lihat yuk aviary-nya Irfan Hakim seperti apa. Oke, silakan. Assalamualaikum. Salam. Nih, kemarin para kiper udah nyiapin itu juga, apa sih namanya? Ketupat. Tapi isinya makanan-makanan burung kemarin. Oh, ya? Tapi iya. Oh iya. Wah. Mereka nih juga lebaran ya ternyata. Harus. Ya. Walaupun mereka enggak ikut puasa ya. Ih, seru banget. Nah, di sini. Kepo, manis kepo ya. Tumben biasanya dia langsung nemplok. Iya. Kepo. Ini hari ini di lebaran ini ada yang kamu lepasin lagi enggak? Enggak. Nih si kepo langsung. Kepo. Nemploknya di kamera aja. Nih, loh, nih. Si kepo. Kepo masih ingat enggak tuh? Masih ingat enggak itu? Cakep banget sih. Gitu. Kepo. Pengen tahu ya, kamu sering syuting ya kepo ya? Terkenal iya, kepo ya. Iya. Terus ada artikel lagi nih yang kita mau tanya, bunyinya adalah Irfan Hakim menghabiskan ratusan juta rupiah untuk kasih makan burung-burung dan hewan-hewannya. Berapa itu bisa ada tuh artikel tulisannya ratusan juta? Enggak, itu bohong. Aku tanya, kamu gak jawab? Iya, bohong. Orang miliaran kok, kan yang bohong-bohong. Kamu masih gak ingat, gak mau ngitung? Gak mau ngitung. Emang Kak Ros ngitung biaya kelahiran, biaya nyusuin, biaya ngerawat, enggak kan kok ke anak? Ini anak-anak gue juga, nggak mungkin gue hitung. Budget. Sama aja dong. Ya kan karena dihitung, tapi kan pasti ada dibudgetin. Nggak dibudgetin. Ini kan pada saat lebaran gini pada banyak yang libur tuh. Itu banyak. Kakernya. Banyak. Jadi tapi ya ada sistem infal juga, ada yang pengganti didatangkan dari Garut ya. Garut. Diamond City, kota Intan. Oh gitu. Gitu terus. Ada yang nggak pulang juga, kayak Campio beberapa nggak pulang gitu. Jadi ini kalau burung kan kemarin, ih bagus banget. Enggak, ya. Bagus banget. Makasih. Ada yang nyolek-nyolek aku burungnya. Iya. Ini lapar banget kayaknya dia iya, ya. Yang itu, iya. Masa kali. Kayaknya. Nah kan kalau burung kan kamu bilang, nanti kalau udah dalam tahap tertentu mereka sudah siap, kamu lepasin lagi. Iya, betul, betul. Kalau hewan-hewan yang lain juga nggak? Atau cuma burung? Enggak, kayaknya burung aja. Kalau yang hewan lain sih, karena rata-rata sih pet kok yang hewan-hewan lain itu. Memang piaraan ya. Betul. Nah, tapi kalau misal ini emang banyak tuh harus ready untuk dilepaskan di alam liar. Banyak banget ini udah yang tadi pagi kita ngelepasin burung baru juga yang lepas di sini ada jala kebo albino. Itu dari alam juga dan albino putih dan dia udah punya anak dan tadi lepasin di sini. Ntar kalau udah memenuhi kuota kita lepasin di luar juga. Kenyang kan nggak mau. Kalau kan dilepas ke alam bebas kalau dia emang kan nggak sayang, dia kan sudah sangat terkenal. Nah itu dia di sini aja boro-boro di alam bebas banget di sini aja di depan rumah kan kita lepasin burung-burung juga. Dikit-dikit hilang. Mana nih gitu. Nah, ada aja nggak tahu tuh predatornya antara kucing, burung hantu. Oh, hilang dan mungkin manusia. Di sini. Di luar. Di luar kita lepasin juga. Oh, di luar gitu hilang. Iya, hilang. Ya udahlah. Ya, tapi mudah-mudahan lama-lama kan mereka juga ikut menjagalah mudah-mudahan. Gue kan harus mengedukasi banyak orang. Ya udah karena burung itu sejatinya adalah untuk terbang-terbang ya. Iya, betul. Oke, baik. Sini terbang, Nak. Up. Oh. Up. Lucu banget. Ayo, tangkap semuanya. Oke, sekarang kita ke dalam ini keluarga aviarinya Irfan. Sekarang ke Hai. Kita sekarang ke keluarga manusia. Ya. Eh, kepo mau ikut enggak? Oke, let's go kita kepo. Lebaran di dalam ya. No secret. Mwah. Pemirsa sudah puas kan tanya-tanya tentang hewan peliharaannya Irfan Hakim? Nah, sekarang waktunya kita kenalan dengan keluarga realnya Irfan Hakim nih. Tetap di Rumpin No Secret. Nah, sekarang kita sedang kumpul nih sama keluarga Kim. Yes. Irfan Hakim, Dela Hakim, Aisyah Kim, Rakana Kim, Raina Kim, Jalu Kim, sama Zaki Kim. Zaki Kim. Lucu-lucu banget deh. Maaf lahir batin ya semua. Oh iya, sama-sama ya. Kalau suka ngerepotin gitu tuh ya. Suka ngerepotin soalnya. Dan lebaran-lebaran datang bertamu ya, nanya-nanya lagi. Ini foto, kita langsung di-scrap foto yang pertama dalam foto ini. Wee.
Lihat tuh, ini pengantin gayanya ya. Ini pas gaya bebas ya? Udah habis kayak udah tinggal berapa cekrekan gitu ya? Dia bebas gitu? Dia emang sukanya foto lompat, jadi pasti harus. Iya gitu, jadi kan kalau lompat jadi terkamuflase tinggi badannya. Oh iya juga gitu. Sih ya. Eh, tapi ngomong-ngomong udah berapa tahun? 15 tahun ya? 2007 ya. Berarti... Iya, bulan Juli 15 tahun ya benar. Oh, emang gak pernah dirayain? Jarang. Serius? Jarang lupa. Sering lupa. Enggak, tapi ngomong-ngomong. Gak pernah dirayain nih. Dia kan sibuk, coba jadwalnya dia selama bulan Ramadan. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya lumayan lah. Live-nya 2 sampai jam 10 malam ada. Jam subuh jam 2 ada. Iya. Ibu juga sibuk kajian. Ketemunya kapan? Ngobrolnya gitu. Ketemunya di kasur tidurnya. Bapak kan juga cuma sebentar di kasurnya. Oh, pagi-pagi justru. Iya, itu punya udah tidur. Bangun, udah keluar lagi. Nah, gitu. Tapi itu berapa tahun sih dia udah sebutnya kayak begitu? Dari awal sih. Dari awal. Iya. Gak pernah protes. Ya emang dari sebelum nikah juga udah sibuk. Udah sibuk ya, tapi tidak menghalangi. Anaknya banyak tuh. tapi kapan terakhir ingat gak? Kapan terakhir tuh romantis? Lama banget kayaknya. Kayaknya lama banget ya. Gak pernah ya? Ini anaknya coba. Cekip, coba kamu ingat-ingat ada gak pernah tuh lihat ayah tuh romantis gitu sama bunda. Mulai suka romantis sama bunda. Mereka makan malam berduaan aja gak ngajak anak-anak gitu pernah gak sih? Pernah tapi udah pernah, lama. Pernah, enggak. Kapan terakhir? Ih udah lama banget. Wah! Oh, iya bener-bener pernah. Berarti itu gak romantis, itu kan karena gue yang ajak. Karena digeret sama Dela. Berduaan aja gitu ke Paris, berduaan. Cuma berapa hari bun ya? 9 apa ya? Pokoknya cepet, sangat-sangat cepet sekali. Banget, sangat susah ya, gak bisa cuti kan dia. Jadi aku tuh beli tiket duluan. 5 hari bunda, pergi Senin, Jumat datang, Jumat udah balik lagi. Bunda aku gak bisa, bunda aku live. Jadi diculik pun percuma ya, dia ada tanggung jawab banyak. Tapi selama 15 tahun pernikahan ini, kelahiran anak-anak ini semuanya ada ceritanya loh. Pada saat lahirnya kebanyakan pada saat bapak lagi syuting ya, Pak. Ya ini Jalu dan Jaki, jadi ya, apalagi yang Jaki ya, itu lagi live, lagi acara sahur. Ya udah video call aku, saya ini udah bukan segini, ini udah mau masuk ruangan ini. Ini saya pamit, maaf istri saya lagi pembuka, pamit. Yes. Pamit walaupun lahirnya juga jam berapa, jam 6, jam 7 ya? Pokoknya setelah itu aja, setelah sahur, udah pecah ketuban. Gitu. Kalau Jalu? Kalau Jalu pas lagi bulan puasa juga, tengah malam, dan itu juga jadinya izin live sahur juga. Yeah. Jadi, kan acara sahur udah 10 tahun, 2 kali izin gara-gara anak lahiran. Kalau yang Rakana Raina lahiran pas lagi Jumatan. Jadi kan sesa, normal. Dua-duanya normal, jadi dokternya juga gini, Pak gimana kita Jumatan, itu udah jam 12 kurang. Nah ini pembukanya udah tinggal brojo, yaudah, bismillah, yaudah. Bawa Jumatan jadi ayah. Kalian. Kalau Aisyah itu kan tanggal 1 Mei. Jadi ulang tahun kemarin sih. Jadi 1 Mei itu jadi semenjak kandungan kita manggil Aisyah itu udah April. Dia pengen namanya itu kan dia pengennya itu alfabet A Aisyah. Itu kelahiran kedua BB Bafna dan Dian, Bafna Rakana Dian Raina. Yang ketiga C Covid Jalu Hakim. Yang ke selanjutnya huruf B Jaki DZ gitu. Nah, pas Aisyah tuh dari huruf A, April, karena kan terlahir bulan April. April Aisyah Hakim. Jadi oh, tadinya itu. April Aisyah Hakim, iya. Iya, tadinya Aisyahnya. Itu, udah. Jadi punya April. Gaya banget April, ya kalau kita nggak punya duit, April! Awal-awal April, gitu. Pas kan masuk rumah sakit tanggal 30 April. Soalnya kan sore. Normal. Gue liatin jam aja. Udah jam 11 malam, aduh gak keluar-keluar. Ayo Nana, nama kamu kan April, ayo keluar-keluar gitu. Ternyata dia memilih. Sampai jam 12, udah pagi-pagi baru lahir, yaudah. Akhirnya gak punya nama, agak lama akhirnya. Aisyah, karena 1 Mei kan May Day, hari guru. Jadi Maidina, May Day. Dikasih nama dari Ustaz, siapa itu ya? Ustaz Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR saat itu. Mau diramin April. Iya, berani. Iya benar. Sekarang kok kamu namanya April mau enggak? Sekarang perasaannya gitu dari bayi dia sudah menolak. Jadi, ditahan-tahan. Karena namanya Maidina dari May Day hari guru dan mungkin juga terjadi ketika umroh ke Madinah ya di Madinah. Aisyah tuh kecil tuh lebih banget ngelap-ngelap itu ngelap-ngelap meja. Oh, emang jual guru ya dia. Iya benar-benar. Iya, Aisyah gitu, ngelap-ngelap mulu, cuci piring gitu. Oh, rajin ya. Iya.
Dulu, sekarang enggak. Oke, ini fotonya Aisyah nih naik mobil apa naik kuda, naik kuda. Kan kamu naik kuda juga, terus habis itu nyanyi juga. Kalau disuruh milih, kamu lebih suka yang mana? Aku suka dua-duanya. Ah, pilih. Nomor satu siapa apa dulu? Apa? Paling utama apa? Paling kuda sih. Kuda? Tetap nomor utama? Kuda. Gitu. Masih mau sampai jadi atlet, sampai dikirim kemana-mana gitu? Insya Allah. Maunya ini puasa-puasa aja, tadi pagi aja dia latihan, sore latihan gitu. Hebat banget sih. Kayaknya batal sih di lapangan. Bapaknya juga gitu ya. Tapi kan ini udah nyanyi nih, Della sekarang. Kalau anak-anaknya semua mau terjun ke dunia hiburan, gimana? Ya kalau emang itu pilihan mereka ya kita support sih insya Allah. Tapi? Nggak lupa aja sama ibadah. Oh, gitu. Dan yang cewek jangan apa harus nutup aurat gitu sih yang dijaga gitu ya. Nah, sama Aisyah kan kamu kalau tampil kan keren tuh berhijab tapi stylish banget gitu ya. Itu siapa sih kamu panutannya yang ngedandanin kamu siapa? Sendiri. Oh, dari batuk-batuk di pojok. Ada saya kita Om Awan. Oh, Om Awan. Tapi dengan arahan ayah tetap. Ya banyak kok, ayah banyak momennya. Oh, tapi semua yang eksekusi Om Awan. Gitu ayah. Ide-idenya banyak ide. Iya, gue. Gini deh, gini kayak gimana kok gini, tapi enggak ada bukti nyata sama si Awan. Ini mau kok pakai gini gitu. Iya. Oh, waktu pernah tampil di Rumpi aja yang beliin baju ayah ya. Iya, benar. Terus kemarin video clip juga. Nah, itu kamu foto tadi itu lagi bertanding kuda di Surabaya ya. Perjalanan ke Surabaya, sekaligus kita bikin video klip Sajadah Panjangnya Aisyah itu di Surabaya dan di Jogja. Itu ayahnya repot-repotnya mulai hunting lokasi, kostum kayak gimana. Aku jadi direkturnya juga, jadi seru banget. Jadi capek banget dia. Kamis berkuda, Jumat syuting video klip, Sabtu berkuda lagi, Minggu video klip pindah lokasi juga. Jadi ayahnya yang biasanya talent sekarang jadi ngurusin segala-galanya ya. Iya. Talentnya jadi Aisyah. Dan Aisyah juga profesional. Jadi kalau ini kan bukan ayah dan anak, tapi kalau di lokasi tanya aja Aisyahnya bisa galak ya? Tegas. Iya. Iya. Contohnya enggak ya tegas pada saat apa dan ngapain? Ya pas kejar sunset. Kita pas itu kan mau ngejar sunset kan. Terus kita lari-lari, aku pakai dressnya panjang banget. Terus harus jadi kita dipeluk gitu. Ngejar sunset tuh kita lari-lari, lari sana, lari sini. Aisyah gitu, tapi kan ketawa-ketawa mulu. Aisyah kan ketawa-ketawa gitu. Ketawa-ketawa. Ayo. Karena sunsetnya bentar lagi udah habis. Kalau udah ketawa-ketawa ntar kan gagal. Dia sunsetnya tuh di sini masa pinak gini ya sih ya. Kameramen udah pinak gini. Dia emang lucu, jadi kita juga ketawa deh, ketawa-ketawa. Ayo saja ketawa. Ada video behind the scene-nya enggak? Apa? Ada video behind the scene-nya enggak gitu? Ada sih ya itu. Di TikTok juga tuh sudah gitu. Ada di lokasinya juga serem-serem. Dia ada pernah kayak mau dihantuin gitu. Iya, yang di atas batu-batu itu di ya. Di tebing gitu iya. Itu serem banget. Aisyah sampai nangis. Dia nangis sendirian kan kita di sini. Dia jauh banget lagi, itu, ini tega banget. Banget. Dia nangis. Terus ya enggak apa-apa sampai nangis. Terus nyanyi terus. Tega bener. Emang ada apa Aisyah di situ? Padahal seru banget, emang di situ aku mau tangkap. Iya. Kamu ngerasa serem aja gitu, sementara orang lain pada jauh di sana. Berasa gimana sih?